Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, teman-teman dangdut, khususnya yang biasa nonton channelnya Ki Domlang yang Story of Dangdut Bedah Kaset. Kali ini saya mencoba untuk membedah kaset kembali dan miliknya Teh Iis Dahlia dengan album Darah Biru. Ini bentukan albumnya. Ada apa saja di sini? Seperti apa aja lagu di dalamnya? Keluaran tahun berapa dan diproduksi oleh PH mana? Apa pengiring musiknya? Nanti saya jelaskan sambil kita buka di bedah kaset Story of Dangdut, Iis Dahlia. Sebelumnya saya mau mencoba bercerita seperti yang saya pakai ini jaket ada di sini, I Love Iis Dahlia. Ini adalah kaset, ini adalah kaos yang dibuat pertama kali oleh Fisda. Fisda adalah fans of Iis Dahlia. Nah, dulu Iis membuat kaos ini dibagikan para kami-kami dan salah satunya saya. Alhamdulillah beruntung dikasih satu sweater ini. Ini langsung dari Teh Iis Dahlia. Oke, kembali ke kaset Darah Biru, langsung kita kupas bedah lagu, bedah kaset di Story of Dangdut. Teh Iis Dahlia. Album Darah Biru ini atau lagu Darah Biru ini diciptakan oleh Herman Fasa. Musik pengiringnya Netral Group pimpinan Haji Ukat S. Ini di sini ada logo 0896, kemungkinan bulan 8 tahun 96 album ini beredar dan dibanderol dengan harga Rp5.000. Ada apa saja di album ini? Ada lagu apa saja di album ini? Tapi di sini tidak tertulis ya side A, side B-nya. Mungkin ada cover di bagian dalamnya. Coba kita buka ya. Ini kaset bagian dalamnya. Nih, Ini kaset bagian dalamnya. Coba kita buka, mungkin ada daftar judul side A dan side B-nya. Nah, benar saja. Di sini ada side A dan side B-nya. Side A-nya jagoannya Darah Biru, benar jadi salah, pergilah, kembalilah padanya, penyesalan, jodoh tak akan kemana. Di side B, mamah papa, tamu tak diundang, dan ada gula, ada semut. Jumlah lagunya di sini ada berapa ini? Side A ada 5 lagu, side B ada 4 lagu. Apakah ada teks di dalamnya? Biasanya kalau lembaran ini sih ada ya. Ini produksinya Raja Wali Record. Nah, ada teks di sini ya. Ada teks ya, tapi tidak semua lagu ditulis teksnya. Di sini ada beberapa saja yang ditulis teksnya. Ini tamu tak diundang dua ya. Ada di sini ada teksnya tamu tak diundang dua. Ini tahun 96. Sekali lagi album Darah Biru tahun 96. Oh ya, kaset yang saya dapatkan ini sebenarnya di sini ada logo nih sampel atau tidak dijual. Mungkin dulu ini hanya untuk kebutuhan promo di radio. Tapi sekarang ini kan sudah mungkin tidak ini lagi. Jadi saya mendapatkan ini dari kolektor kaset waktu itu. Lagu Darah Biru sendiri itu menceritakan tentang seorang perempuan yang ditolak oleh orang tua dari lelakinya atau pacarnya karena memang ia seorang yang tidak punya, sementara si lelaki anak yang bangsawan atau berdarah biru. Itu cerita kisah di balik lagunya nih. Di sininya juga syairnya, pantaskah bila tempurung merangkai permata, pantaskah bila dirimu miskin tak berpunya, bersuamikan anakku putra bangsawan berdarah biru. Kasih itulah ucapan dari kedua orang tuamu. Nah, jadi si orang tuanya ngomong langsung sama si perempuannya bahwa kamu tidak pantas menjadi menantu saya karena anak saya bangsawan berdarah biru. Terpaksa cinta mereka pun harus putus dan bubar. Itu kisah di balik lagu Darah Biru kurang lebih ya. Mohon maaf jika penggambarannya tidak sesuai dengan yang saya ceritakan tadi. Oke, itu saja untuk cover dan lainnya tentang album Darah Biru miliknya Teh Iis Dahlia. Nanti lain kali saya coba mengupas tuntas Story of Dangdut di bedah kaset album lainnya dari penyanyi dangdut lainnya. Terima kasih.